Baru-baru ini, masyarakat kembali dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang menampilkan aksi keji seorang ayah terhadap anaknya. Dalam video itu, sang ayah nampak melakukan pemukulan dan kata-kata makian kepada si anak yang tidak berdaya. Tidak butuh waktu lama, pihak kepolisian berhasil menangkap sang ayah di sebuah tempat kos di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Dengar bagian dengan polisi. Menurut keterangan polisi, aksi keji itu dilakukan lantaran pelaku merasa cemburu karena mantan istrinya yang juga ibunda korban memiliki pasangan baru.